Ya, pemirsa, pencurian kendaraan bermotor kembali terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Anuang Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dalam rekaman tersebut, tampak empat orang memainkan perannya masing-masing. Dalam rekaman ini, empat orang mendatangi tiga unit motor yang terparkir. Satu orang kemudian turun dari motornya dan merusak kunci setir motor yang akan dicurinya. Sementara tiga pelaku lainnya termasuk seorang wanita bertugas untuk mengalihkan perhatian orang-orang di sekitarnya. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku pun langsung membawa kabur motor yang berhasil dicurinya. Kini aparat kepolisian Resmo Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan terhadap pelaku berdasarkan rekaman CCTV tersebut.